tentera Israel dilapor telah membunuh seorang remaja Palestin semasa serbuan dilakukan di Bandar Ramallah, Tebing Barat yang diduduki Israel. Susulan kejadian bunuh itu, tentera Israel dalam kenyataannya berkata bahawa pihaknya sedang meneliti kejadian itu. Kementerian Kesihatan Palestin dalam satu kenyataan berkata, remaja lelaki yang dibunuh oleh tentera rejim Israel itu berusia 14 tahun. Malah video yang dirakam agensi berita Reuters turut menunjukkan tentera Israel menangkap beberapa rakyat Palestin ketika melakukan operasi di Ramallah. Berikutan keganasan yang semakin meningkat di Tebing Barat dalam tempoh 18 bulan, tentera Israel telah melakukan operasi pencegahan yang kerap berikutan serangan mengejut pejuang Hamas sejak 7 Oktober lalu dengan melakukan ratusan tangkapan serta serbuan tetap yang mengakibatkan pertempuran. Lebih 120 rakyat Palestin dilapor telah terbunuh di Tebing Barat dalam tempoh 3 minggu sejak serangan mengejut pejuang Hamas.